Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai generasi muda, kalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda juga sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Saya Al Razali, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Tarakan, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Bersatulah wahai pemuda, kemajuan bangsa Indonesia ada di genggamanmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri